what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians who choose to be an accountant because it's safe in a business. They fucks. Padaku, guys. Dapat. Mati pula. Memanglah. So depan ni kita kena naik tu. Flying fox sikit. Okay guys, tadi kita dah naik ATV. Lepas tu kita akan naik ke Flying Fox tu. Kita zoom sikit ke Flying Fox. Lepas tu kita akan pakai safety, beda dan harness yang kita pakai tadi tu. Adik aku tengah pakai. Lepas tu, ni cara dia. Cara dia ni safety first lah. Okay. Sebab tadi aku ni dia terlalu ringan. Kamas juga awak bersama aku ni. Okay, MC tu. Okay. So, stay tune. Okay guys, sebentar kita tunggu abang tu datang. Kau dari kambing. So, kat sana tu dah ada buaya tau. So, aku tak naik sebab kat Indon aku dah naik kat Bandung. Macam-macam lah sebab ambil gambar. Tapi aku tak ambil, aku ambil package yang extreme ride ATV ni. Dan apa? Flying Fox ni dalam RM50 satu per pack. So kita ambil 2 ATV 100 lah. Bila duit korang, duit air je. Kita orang lah. Adalah sama-sama sekali dengan bapak aku kan. So, so diorang tu tau, diorang daripada sana tu. Tak lalu sini, sini bila kita turun nampak tau. Kat situ kan, bila kita turun. Nanti ada jeep tunggu sana, nanti dia akan ambil kita. Bawa naik atas, bawa naik sini semua. So akan turun kita sini. So tadi kita orang naik tu kan, orang naik apa, naik kita orang naik ATV tadi tu, ha, pusing bawah. Pusing bawah semua tu, so patah balik sini. Sini dalam untuk jeep lah, macam four wheel drive kat sini. Bila dah habis Flying Fox ni, kan cari mama dekat dunia. Okay. Di sini pak tu, di sana terus, sana tu. So dia kena naik jeep, naik four wheel drive, for engine apa. Di atas ni, ha. Sini so dah habis lah. Dia ada yang fun ride. Fun ride satu lap dalam berapa ringgit? Ma, fun ride. Fun ride tu berapa ringgit? Fun ride RM10. Fun ride RM10. Satu lap dalam 5 minit je.
Lagi apa ada? Ah, 8 spot ah, RM50 dengan tadi ekonominya. Tapi kita orang ambil yang tak ada gambar lah. 8 spot. Tapi tadi abang tu minta ambil gambar dengan video, tapi aku tak nak sebab alah, biasa je aku dah pernah pergi. So sebelum ni seperti aku janji, seperti aku kata ni, seperti aku kata kan dah minggu lepas itu aku buat apa, video apa nama dia, video kokat dekat Shah Alam. So aku ngap minggu ni fikirlah Melaka aku nak buat kan, tapi tak. So aku buat ni je lah, aku buat ni. So insyaAllah akan datang aku akan buat lah sama dia punya dekat Melaka tu. Okay, so ni pun best kat aku sangka korang pergi sini lah, tapi jauh lah, dia kena masuk ke Bukit Putus yang bercakap jalan keras dulu kan. So ini lah Bukit Putus dia ni, semua Bukit Putus ni semua. Nama tempat ni orang kata ada benda dah semua tempat tu. So kat dalam ni korang boleh buat tu macam camp apa, camp tu lah, camp pemulihan diri, national camp tu. Tu kita kena nampak tadi kan, ada apa, ada orang semua, ada archery semua, ada tempat tu, ada kolam kan. So nanti aku akan tak package kat sini, kat sini aku tak package, tak package tu. So kau tengok sendiri lah. Okay, stay tune, aku nak tunggu lah tu. Okay, tak ada dia. Kaki naik lurus dapat. Berdiri satu. Okay, jap. Tali oren. Tarik arah saya, okay, jap. Okay guys, kita hari. Sorry. Nama diri. Tadi ambil dia tali oren. Nak tali oren sini. Okey, tarik arah saya. Okey, good. Baik. Ini nak buka, baik. Mungkin main api buka, baik. Ku terdengar. Ah, kita hidup tu buat masuk kayu. Tadi apa ni? Ayah dia itu. Hai. Ni, tarik ni. Ya, lepas. Okay, good. Pergi dulu lagi. Ya Allah. Diri. Diri terus. Naik atas. Okay. Okay, you tunggu. Bayangkan kita nak ke atas ni.